Setelah kawin, telur gacor. Siapa ini? Samit. Dari? Dari Malang. Dari Malang. Ya. Jauh-jauh dari Malang ke Boyolali ini bawa berapa burung? Bawa dua. Bawa dua burung. Iya. Sudah naik semua? Belum. Belum. Cuma satu yang. Lobenya namanya siapa? Nero yang ini. Nero. Nero. Oh, berarti namanya kayak yang di Bandung itu ya. Ini Nero ini bisa dikatakan pendatang baru atau burung lama? Pendatang baru. Perdana. Timah gantang perdana. Perdana. Gantang perdana di kelas utama. Dapat nomor 3. Dapat nomor 3. Untuk Nero ini dulu sejarahnya dapatnya gimana, Om? Burung ternak. Burung ternak. Iya. Burung ternak. Yang betinanya ada di Sumenep. Terus beli ini dulu harganya murah, Om. Berapa itu? 10. Itu burung pasir atau gimana? Yang pejantannya, yang si Nero-nya. Pejantannya burung pasar. Burung pasar. Gacu. Oh, malah yang betinanya yang gacu. Ya. Oh. Terus itu mulai ada tanda-tanda si Nero Kongslet itu pas diglodok atau gimana, Om? Gacor di rumah. Oh, gacor. Gacor. Itu di kandang kotak itu. Kandang bulat. Oh, dari kandang ya. Bulat. Terus betinanya nggak boleh dibeli. Oh gitu. Ya. Apa dulu awalnya niatannya si Nero ini apa buat pendamping si betinanya atau gimana? Enggak. Aku lihat prospek. Saya ambil jantannya. Harganya berapa tadi, Om? 10. 10 juta. Ya. Itu jenengan mantep beli 10 juta itu kayak emang karena durasinya atau karena durasinya. Rapet, ya. Kalau di rumah durasi berapa? 50 ya. 50 udah lumayan ya, Om. Ini kan jalan lapangan berarti baru-baru ini. Baru ini. Baru ini. Baru dicoba ini. Kemarin perdana lomba besar ini. Oh, kemarin nyoba di Malang. Labber, ya. Oh, di Malang. Itu berarti kan perdana di Malang Labberan. Ya. Itu dapat nomor berapa? Nomor 1. Terus enggak boleh ikut. Satu juga enggak boleh ikut. Ya. Walah, Mano Anyar Kongslet. Kayak medun pisan, orang itu yeah. Main lah, sakit ya Om. Ini prosesnya si Nero sampai bisa Kongslet ini dia pakai Om? Ngawin sama betinanya itu langsung gacor. Oh gitu, berarti apa karena alami proses kawinnya si dia? Alami proses kawin. Setelah kawin, telur, gacor. Biasanya kan naik jantan, telur niki dibuang apa dititip kayak gitu Om? Naik Nero sendiri gimana? Buang. Tetap dibuang? Tetap buang. Gak eman-eman Om? Gak. Terus untuk perawatan harian si Nero sendiri seperti apa? Harian pagi keluar. Sembun? Sembun jam berapa itu? Tapi sholat subuh. Sholat subuh? Ya, keluar kayak? Keluar. Sampai jam 7 masuk. Mandi? Mandi, tunggu mandi dulu. Oh, berarti mandi sendiri? Iya. Enggak mandi. Pakai doping gak? Enggak. Murni. Oh, berarti kong seletong kok anane berarti. Ya. Oh, rezeki ini jenengan berarti. Untuk pakane?
jebol birahi gak? Enggak. Enggak. Faktor N. Faktor rezeki ya. Dulu tau om, sing jantan Sinero ini di orangnya dulu itu buat main atau cuman betinanya yang buat main? Oh, betinanya yang buat main. Kalau Neronya? Enggak. Enggak? Enggak. Buat mundur. 10 juta itu jalan lapangan apa enggak om? Enggak. Kok mantep? Iya. Soalnya durasinya, lagunya juga. Padahal belum jalan lapangan ya. Cuman kemarin habis main di Labrang, sekali juga orang untuk main, om. Ya. Ada penawaran enggak? Sempat sih ada yang nanya berapa, tapi sama bos saya enggak dijual. Oh, belum. Apa mungkin sebelum Nero ada burung lainnya? Ada. Namanya Jabis. Jabis. Oh, terus kemarin Borobudur nomor 1 sama 4. Oh, terus si Nero ini? Iya. Oh, ya ya ya. Berarti yo Nero ini bisa dikatakan rezekinya ya, om? Iya. Oh, tanpa bahan-bahan doping, tanpa pakan-pakan tinggi, cuman modal kawin ya? Iya, modal kawin. Modal kawin. Berarti tiap hari harus kawin apa pripun? Enggak. Kalau mau kawin itu setelah kawin biasanya bagus. Enggak tiap hari kawin. Oh, enggak tiap hari berarti. Ini setiap harinya di kandang kotak? Kandang ya, kandang. Sama betinanya? Sama betinanya. Setiap hari seperti itu nih. Oke, sukses selalu buat omnya ya. Terima kasih. Hey!
Let's go!